Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Selamat malam juga Mbak Elis, ya. Pada malam ini saya Abah Adar Channel berada di lokasi Gedung Loreng. Kebetulan ya daerah Kesit, kebetulan pada malam ini ditemani sama Ibu Elis Mbak Sophie, agak karena Mbak Sophie pada malam ini tidak bisa ikut ya. Juga kebetulan pada malam ini Bu Elis, bintang tamu kita Bang Ebot dari wilayah Kesit juga ya, yang menunjukkan di mana Gedung Loreng itu mungkin dikatakan cukup angker juga katanya. Kata Bang Ebot ya. Mungkin untuk selanjutnya kita panggil ke depan Bang Ebot ya. Selamat malam Bang Ebot, terima kasih sudah mau bergabung bersama Abah Adar Channel. Silakan di tengah. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu Bang Ebot, sebelah depan sedikit mungkin karena ini kita masih serba kekurangan dari volume, sangat kecil sekali karena masih serba keterbatasan. Jadi begini Bang Ebot, di daerah sini ada yang bekas bangunan ya, disebut bangunan Loreng, Gedung Loreng. Itu bagaimana ceritanya itu, suka ya obrolan-obrolan menurut ya dulu itu ceritanya itu tempat penyiksaan Belanda sama tempat penyimpanan barang senjata-senjata. Wow, jadi dulunya itu tempat Belanda mungkin ya. Jadi bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia, berada di sini begitu ya. Mungkin selain tempat ini yang masih ada berhubungan dengan Belanda, daerah mana itu? Ya, mungkin di atasan di Lapang Tembak. Lapang Tembak ya. Oh, ada juga ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu lagi ya Bang Ebot ya, untuk menelusuri tempat yang lainnya. Mungkin untuk sekarang kita Gedung Loreng dulu yang kita telusuri, bagaimana reaksi di tempat ini. Begitu ya Bu Is ya? Ya. Oke, kita langsung aja ke lokasi ya Bang Ebot. Ya, sudah makin dekat Bang Ebot ya ke lokasi Gedung Loreng ini. Sudah sangat rimbun sekali sama rumput-rumput sekitar lokasi Gedung Loreng ini. Ini tempatnya hanya segini begitu, jadi lokasi mungkin hanya segini saja. Bangunan zaman Belanda ini yang dikatakan Gedung Loreng, daerah Kesit, desa Cipatat. Oke, yuk boys, siap. Lumayan posisinya berada di bawah tanah ini dekat. Yuk kita telusuri ke dalamnya. Jadi ini ternyata setelah ditelusuri tempat penyimpanan barang-barang bekas. Jadi sangat sayang sekali kalau ini hewan seperti tokek banyak tokek di sini. Tokek ada beberapa ekor,
Tapi masih pada kecil tapenya. Kalau sudah gede lumayan. Berada di belakang gedung loreng ini, Bang Ebet ya. Ini memang apa namanya, pohonan besar-besar ya. Jadi memang kalau dikatakan angker, memang bisa jadi angker ya. Seperti barusan ada yang lewat, terlihat, terasa tidak? Ada yang lewat. Jadi memang lumayan tempatnya, cukup terasa juga energi negatifnya gitu. Mungkin untuk selanjutnya kita bisa mengeksplor ke dalam lagi ya, karena ini apa namanya, cukup lumayan juga tempatnya, ada beberapa ruangan begitu ya Bang Ibot ya. Hopper jam. This is mine. Can you read? My house. My house. What are you doing? Bersama siapa? My name is... What is your name? What is your name? My name is Holland. Gimana tuh bunyi? Gak ngerti bahasanya. You speak Indonesian? Huh? Yes, I can. Yes, I can speak Indonesia. Yes. Kok tanya bahasa Indonesia? Dari mana? Saya orang Belanda yang tinggal di sini. Ada apa kalian datang ke sini? Kami cuma jalan-jalan aja, kami nggak bermaksud mengganggu. Iya. Nggak apa-apa. Anda tidak marah kan? Tidak. Kami cuma tahu
keberadaan di sini ada apa aja gitu. Banyak di sini teman-teman saya banyak. Bisa disebutin satu persatu? Tidak banyak. Sering terjadi apa aja gitu gimana? Saya tidak bisa lama-lama. Saya mohon maaf. Saya tidak bisa lama. Ya. Ganti sama teman. Saya permisi. Oh iya, silakan. Mohon maaf kalau kedatangan kami mengganggu. Allah. Jadi begitu, Bang Ebot. Setelah dimediasi, memang betul ini penghuninya memang ada. Setiap tempat pun memang ada. Dikarenakan yang ada di sini mungkin beda bahasa. Ya. Ya. Bahasanya. Jadi bahasa Inggris. Yang apa namanya tim Abah Adan juga memang kekurangan dalam ahli bahasa ya. Jadi kalau misalkan ada apa namanya yang gaib masuk berbahasa lain itu jadi kaku gitu banyak buat setelah dimediasi ternyata apa namanya tidak bisa lama-lama ya. Oke, begitu mungkin Ebon Pak Adan khususnya mengucapkan banyak terima kasih sudah menjadi apa namanya bintang tamu di channel Abah Adat channel. Setelah menelusuri gedung loreng ternyata memang ada penunggunya walaupun ya namanya orang Belanda ya. Tadi juga di bawah memang terasa ada yang lewat begitu, mungkin merasa terusik tapi ternyata tidak apa-apa ya. Begitu aja boleh ya. Oke, terima kasih Bang Ebon atas kehadirannya, kesediaannya untuk bergabung bersama Abah Adat. Oke, begitu saja. Mungkin apa namanya pada malam ini Abah Adat ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Eis yang sudah mengganti Mbak Sofi. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.